Lumpia dikenal sebagai salah satu jajanan yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Makanan tradisional khas Tionghoa ini seringkali disajikan dengan beragam isi, mulai dari makaroni, kulit tahu, daging, hingga rebung. Nah, sahabat Kompas TV, di episode kali ini bakal ada 3 resep mudah membuat lumpia aneka isi loh. Penasaran gimana resepnya? Yuk langsung aja simak video berikut ya. Yang pertama, sahabat Kompas TV, ini dia resep lumpia makaroni. Lanjut, yang kedua ini gak kalah istimewanya loh, khas banget dengan isi rebungnya. Yuk kita lihat resep lumpia Semarang. We'll be right back.
Terakhir, sahabat Kompas TV, ini nih lezat banget. Yuk kita lihat resep lumpia daging. Nah, gimana sahabat Kompas TV? Gampang kan buatnya? Itu tadi 3 resep lumpia dengan aneka isi yang pastinya simple dan lezat banget. Untuk resep selengkapnya juga bisa kalian akses di YouTube channel Sajian Sedap. Segitu dulu ya video resep kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!